두툼 가끔 비트위어 팩 누구보다 perfect 다 내가 널 take 여기 마치 Neverland 남의 재패를 패 Yeah, can you follow me, look at me 너 지금 뭐하니 이제는 내가 in control The girl is taking with right on me 모두 다 preaching 작정하고 너라고 다 미쳐버릴게 난 달라 달라 난 달라 달라 난 나도 몰라 몰라 보여줄게 Ya kan, gue bilang juga apa? Mereka tuh pasti nongkrong di sini. Dan karena mereka udah nyewa camper van, jadi kita juga wajib nginep di sini malam ini. GG, kok lo bisa tahu sih kalau mereka ada di sini? Ya tau lah, kan GPS mobilnya Kak Juna tuh selalu aktif. Jadi mau mereka ke ujung dunia manapun, juga gue bakal tetap bisa nyamperin mereka. Kerja bagus, El. Jadi kita gak perlu susah-susah nyariin mereka. Cuma biar bisa sahur dan buka bareng cowok-cowok. Oh jelas, siapa dulu Elana gitu loh. Ya udah, sekarang kalian cariin kita penginapan di dekat sini. Gua bakal nunggu di sini sambil gangguin mereka. Nanti sahur kalian mau makan apa, cuy? Gacoan aja sabi kali ya. Gila, subuh-subuh makan gacoan enggak sakit perut lo? Bukannya tadi lo udah makan ya, Ki? Kok buat sandwich lagi? Emang kagak begah perut lo? Ini buat Kak Juna. Capek juga gue marahin mulu. Hari ini gue pengen baikan aja sama dia. Hai, bestie. Ini buat Kak Juna ya? Biar aku aja yang ngasih. Apaan sih sokap banget? Ini punya gue. Sulit banget sih cuma green tea doang ih. Isi ini biar gue aja yang ngasih. Lepas gak? Enak aja minta-minta. Beli sendiri dong. Lagian Kak Juna itu tunangan gue. Lo itu gak diajak. Isi ini biar gue aja. Enak aja beli sendiri dong. Ih, kiyot sih. Cang, lo liat HP gue gak? Tadi gue taruh di sini terus gue... Widih! Headshot guys! Dah. Puas berantemnya? Enggak, lihat deh, Kia dorong aku. Padahal aku tuh cuma mau ngasih green tea ini ke kakak. Tapi diripet gitu aja sama Kia sampai aku jatuh. Mungkin Kia iri, soalnya kakak tuh deket sama aku. Eh, lo gak usah fitnah-fitnah ya. Lo yang ngerebut bangke. Greget banget, gue lempar juga kursi depan gue. Tapi kakak lihat sendiri kan tadi. Masa kakak gak percaya sih sama aku? Kia duluan yang dorong aku, kak. Gak usah nuduh Kia. Lo itu juga sama aja. Kia gak mungkin lakukan sesuatu kalau bukan lo duluan yang mulai. Gue kenal dia jauh sebelum lo kenal gue. Ih, kakak jahat. Kok kakak tega sih sama aku? Ih, kakak jahat. Kok kakak tega sih sama aku? Tuh, lihat kan kak, dia tuh ngecek aku terus. El, kalau lo datang kesini cuma mau berantem sama Kia, mending lo pulang aja deh. Semenjak lo ngikut terus, gue jadi punya banyak masalah. Udah muak gue, bosen gue begini terus. Kasian, ngadu elit dibelain sulit trucks. Kau adalah tempatnya masa memilih. Kok kenapa men? Sepek banget. Gue kurang apa sih? Udah seminggu gue dicuekin mulu sama Kia. Bukan ngasih keputusan malah berantem mulu sama Elana. Capek gue lama-lama nurutin maunya dia. Gimana sih caranya PDKT yang cepet? Gue gak bisa nunggu sampai 2 bulan. Lamaan. Tau sendiri lagian siapa suruh ngajakin break. Ya mau gak mau lah terima konsekuensinya. Tapi Kia emang makin gagah sih. Masa dia yang marah sama Juna kita juga ikut jadi sasaran. Kalau dia emang sayang kenapa gak mau diajakin balikan. Malah ngelur-ngelur waktu terus ngasih syarat-syarat yang gak jelas. Fix sih dia udah gak sayang sama lo bro. Alah namanya juga cewek. Turutin aja apa maunya dia. Nanti kalau capek juga balik sama lo. Balik matamu orang dia bilang udah gak ada rasa sama gua. Kalau belain cewek-cewek, mending lo kumpul aja sama mereka. Biar nanti makan hati lo tiap hari. Soalnya mereka gak mau disalahin. Tumben lo bijak banget men belain cewek-cewek. Lo dengerin gue ya, Mako. Sesuatu yang udah pergi bakal susah buat balik lagi. Dia kan suka sama Hatsuki. Kalau dia gak belain cewek-cewek, nanti Hatsuki gak mau sama dia. Jadi dia harus tetap kelihatan good boy di depan cewek-cewek meskipun terpaksa. Alah, emang kalau lo belain cewek-cewek, Hatsuki bakal mau sama lo? Belum tentu. Logikanya kagak lah. Hatsuki tipenya yang kayak anime bro. Siapa yang belain cewek-cewek?
apalagi Kia. Cewek-cewek tuh egois. Jelas Kia tuh keterlaluan. Kalau gue jadi lo sih mending nyari yang lain aja. Ngapain susah-susah buat balikan sama dia? Buang-buang waktu. Bisanya cuma marah-marah terus kayak nenek lampir. Jadi greget gue sama dia. Pengen kali gue ledakin, gue gigit, gue makan dia kayak ini sandwich. Siapa yang mau lo gigit? Siapa? Ayo gigit. Dari semua cowok yang ada di sini, gue percaya lo itu yang paling dewasa di antara mereka semua. Tapi ternyata lo itu sama aja ya kayak mereka. Ya pansel Hatsuki gak mau sama lo dan malah naksir sama Jevano. Ya kalau dipikir-pikir lo itu gak punya pendirian, terus gampang dipengaruhin sama yang lain. Kakak temenin aku kesana yuk. Dan lo, makin lo maksa gue buat balikan sama lo, gue makin-makin gak mau sama lo. Urus aja tuh adik angkat lo yang kayak parasit, nempel-nempel mulu kemana-mana. Oke, El, lo mau kan jalan sama gue? Jalan ya jalan aja lah, ngapain pamitan sama gue? Kan gue bukan mak lo. Ya, ya. Kakak mau ajak kau jalan kemana? Malam ini aja yuk. Gak jadi, males. Ih, gimana sih? Sadar woy, lo itu cuma alat buat mas manasin Kiot doang. Dia mana mau sama lo? Masa habis sama Kian jok sama lo? Iya, emangnya kenapa? Gue juga cantik kali. Udahlah, daripada lo ngemis-ngemis cinta sama dia, mending lo sama bapak gue dah. Bokap gue jomblo. Masih muda, kaya, ganteng lagi. Ih, ogah. Mending gue jomblo seumur hidup. Nah, kabar baiknya gue gak jadi stay 6 bulan di sini. Tapi gue pulangnya telat sih, karena harus meeting dulu sama orang yang bakal ngehandle kafe bokap gue. Loh, lo gak jadi pindah ke sini, Lex? Enggak. Gue di sini cuma sehari doang. Abis itu bakal dihandle sama tangan kanannya papa gue. Rencana awalnya sih gue emang stay di sini selama 6 bulan. Tapi bokap gue kayaknya gak tega deh ninggalin gue di sini. Dia langsung nyari orang gitu buat handle kafenya. Tapi orang itu bisanya kesini besok lusa. Sedangkan besok itu grand openingnya kafe bokap gue. Jadi ya emang gue harus turun tangan dulu kali ya sampai dia ambil alih kafenya. Kalian inget kan kafe tempat kita liburan ke Pulau Putri waktu itu? Nah, konsep kafenya tuh kayak gitu. Tapi gue masih bingung nih sama promosinya. Promosi di medsos aja pasti rame. Followers kita kan banyak cuy. Nanti juga kita bantu hibur mereka biar kafe lo gak sepi kayak kuburan, Lex. Kalau gak gitu buat bukber gratis aja. Besok kan udah masuk Ramadan. Lumayan sekalian sedekah. Gue ngikut aja lah. Hitung aja semua pengeluaran hari itu. Nanti dibagi rata biar lo gak keberatan, Lex. Gimana kalau kita kerja pada waktu aja? Biar gak pakai duit orang tua. Terus biar ada kebanggaan tersendiri gitu karena sedekah pakai uang dari hasil jerih payah kita. Semua bahan-bahannya kan udah siap. Kokinya juga udah ada tuh. Kan tugas kita cuma promosiin tempat. Sabilah kerja pada waktu. Sekalian nambah pemasukan. Terus biar gak gabut tunggu buka puasa. Ya ampun, gue gak habis pikir deh lo kenapa sih? Padahal malu tuh tajir. Mau apa-apa tinggal beli. Kenapa sih lo suka banget menyusahkan diri sendiri? Emang kerja apa yang bisa ngasih kita uang banyak secepat itu? Apalagi tiap hari kita cuma rebahan sama nongki-nongki. Emang bos mana yang mau nerima kerja anak muda jompo dan mageran kayak kita? Tapi pendapatnya Kia ada benernya juga sih. Bentar, Jevano tuh punya villa di sekitar sini. Pasti dia punya kenalan orang sini juga. Kita minta tolong sama dia aja, sekalian bantu promosi. Halo, ada apa Lex? Tumben telepon. Jeff, lo bisa bantuin gue gak? Bantu apa? Gue lagi butuh kerjaan nih, tapi yang waktunya fleksibel buat sehari aja. Terus yang gajinya lumayan gitu. Tapi jangan bilang jadi cewek micat ya, gue gampar juga lo. Ya enggak lah, lo mau enggak jadi tour guide? Tour guide itu kayak pemandu wisata gitu kan? Iya, pemandu wisata. Nagoya terkenal banget sama bunga sakuranya. Banyak turis yang ada di sana. Kalau kalian bisa dapat klien bule, lumayan tuh duitnya. Apalagi kalau mereka ambil paket VIP. Wih, boleh juga. Kayaknya seru tuh. Gimana? Lo mau nggak? Kalau mau langsung gue daftarin nih. Bilang aja mau, Lex. Nanti sekalian kita promosiin kafe lo di sana. Ya udah, gue sama teman gue mau. Cara daftarnya gimana nih? Allah, itu mah gampang. Kebetulan teman bokap gue ada yang kerja di sana. Dia lagi butuh banyak tour guide. Soalnya kalau liburan selalu rame. Banyak turis yang gak kehandle. Lo Sherlock aja. Besok subuh gue jemput. Kebetulan sekarang gue juga lagi liburan ke Nagoya sama adik gue. Oh, oke. Besok subuh gue kabarin lagi ya. Siap. Nah, ini baru asik. Ini baru kerjaan sesuai dengan passion kita yang hobinya jalan-jalan, mager dan jompo, tapi pengen punya banyak penghasilan.
kenapa Sadako cuma keluar di film? Ya karena Sadako itu cuma karakter imajinasi. Emang lo pernah lihat Sadako? Gak usah bikin gue mikir deh. Nyusahin hidup gue aja. Salah, Ge. Ya karena kalau pemberian dari hati dan keluarkan dengan niat baik itu namanya Sadako. Jokes bapak-bapak. Yo tebak-tebakan. Yang menang dapat duit. Mau gak? Ya mau lah. Semua bakal gue lakuin demi duit. Dasar mata duitan. Main sambung kata. I love tik. Tak. I love what? WhatsApp. I love play. Star. I love you. Tuh. YouTube ya, Ge? Gimana sih lo? Iya, yeah, iya. Yeah. Apaan lo ada tenaganya? Woi. Oh, no. Cie, kiu. Dak dik duk hatiku. Halo kalian jiji nanti lama-lama suka. Lagu lama. Ih, kayaknya gue harus mandi wajib ya abis ini. Ini so suci BGT. Ih, ini semua tuh gara-gara lo ya. Wah, dingin banget di sini, Mon. Ganti kursi dong, Mon. Lo yang duduk di sini ya. Gak bisa. Kursi gue udah dalamnya. Assalamualaikum, Besti. Waalaikumsalam. Subhanallah, Uhtot. Ceritanya lo mau tobat nih. Jilbabnya model apaan tuh? Kenapa emangnya? Masih mending gue berjilbab daripada kalian, cewek-cewek jahanam yang gak mau menutup aurat. Bulan puasa tuh tobat, bukan maksiat mulu. Kalau gue sih gak bisa ya kalau bulan puasa gak berjilbab. Selain kelihatan alim dan cute, bawaannya pengen hijrah aja gitu. Ya suka-suka kami lah kok kau yang atur. Lo berjilbab juga cuma caper doang kan? Berjilbab itu tulus dari hati, bukan buat caper. Minimal benerin dulu tuh jilbab lo, biar gak kayak buat... Ini masih mendingan lah dia mau bertobat daripada kalian. Bulan puasa kok pacaran mulu. Emang puasanya sah? Udah Bel, gak apa-apa. Biar Allah nanti yang membalas perbuatan mereka yang luknut itu. Malah khotbah. Tobat ya tobat, tapi yang gak usah ngatain orang, bisa kan? Gue beri taruhan, nanti siang pasti udah gak pakai jilbab. Masya Allah Uhtot. Lain kali kalau mau pakai jilbab, belajar dulu jangan asal pakai. Giliran diketawain malah ngamuk. Tapi gue suka style hijab gue begini. Emang apa salahnya kalau gue berjilbab? Lagi ini kan bulan puasa. Astagfirullahaladzim, lo tuh gak cocok berjilbab. Gak usah salim deh. Kak, lihat deh. Masa dia ngetawain aku terus padahal kan niatku baik. Masa aku berjilbab diketawain? Sekarang kakak tahu kan sebenarnya siapa yang jahat? Cukup, El. Kita di sini mau sahur bukan dengerin lo adu mulut. Ih, kok kakak bentak aku sih? Jelas-jelas mereka yang ngetawain aku duluan. Masa orang niat baik berjilbab malah diketawain? Ih, ini semua pasti gara-gara Kia. Pasti mereka gak suka aku jadi alim karena Kia bakal kalah saing. Apa sih orang gue gak apa-ngapain? Mereka itu bukan ngetawain lo berjilbab, tapi ngetawain cara lo berjilbab. Udah jilbabnya gede, miring lagi. Mau sendiri dong, jangan apa-apa nyalain orang. Ih, yang penting kan gue usaha. Daripada lo, bulan puasa kok gak berjilbab. Ya udah, berantem aja terus. Biar gue aja yang pergi dari sini. Biar lo bisa puas berantem terus sama Kia. Kok kakak pergi sih? Aku tuh mau sahur sama kakak. Aduh, gue jadi kasihan deh. Udah capek-capek pakai jilbab buat caper, tapi dia gak tertarik. Dia tuh udah hilang respek sama lo. Mau salim apapun lo, dia gak bakal peduli. Kan gue udah bilang, mending lo sama Pak Wawan, OB kampus kita. Ini yoga, mending lo aja sono. Selera lo kan om-om Facebook. Ya man salaita bi kulli al-anbiya. Woi, kalian lihat cewek-cewek nggak? Kok dari tadi subuh mereka nggak kelihatan? Mungkin jalan-jalan kali. Seriusan ini nggak ada yang pamitin. Nih, coba lihat. Masa mereka malah ketahuan sendirian nggak ngajakin kita-kita? Hai Besti, kalian pasti lagi nyariin kami ya? Kami lagi ada di taman nih. Udaranya seger BGT loh, dipenuhi pohon maple yang daunnya berjatuhan. Sangat indah karena nggak ada yang bucin di sini. Aduh, HP gue jatuh. Aduh, maaf ya, sengaja. Gak sengaja maksudnya. Ya udah, gue tutup ya. Kalian jangan kesini. Bye. Lo di mana sekarang? Kasih tahu nggak ya? Gak mau ah. Lo mau duit nggak? Gue nggak munafik sih. Kalau semisal dikasih ya bakal gue terima. Ya udah, kirim rekening lo.
gue kasih duit buat jajan. Tapi kasih tahu gue, gimana kalian sekarang? Pemandangannya dari sini kayak estetik gitu ya. Apalagi pas daun-daunnya jatuh. Cantik banget. Iya, cantik. Lu bisa kesini sekarang gak? Kenapa mendadak sih bang? Gue lagi Nagoya sekarang. Halo, siapa ya? Ini Kia kan? Saya bos kamu. Kamu ke depan pintu masuk ya. Saya kenalin sama klien kamu hari ini. Iya pak. Hari ini kamu langsung dapat klien VVIP. Dia ini anak orang penting yang datang jauh-jauh dari kota Sakura. Jadi saya harap kamu bisa kerja dengan semaksimal mungkin ya. Soalnya dia bilang kalau dia puas, dia bakal jadi investor di tempat wisata ini. Oh, bapak tenang aja. Saya pasti bakal melayani dia dengan sangat-sangat-sangat baik. Dia pasti bakal terpukau dengan keindahan dari tempat ini. Bagus, saya sangat suka dengan anak muda yang punya semangat kerja kayak kamu. Kalau kamu bisa ngerayu dia buat jadi investor tempat ini, nanti saya kasih kamu fee lebih gede daripada yang lain. Gimana? Kamu setuju kan? Oh gitu, saya bakal tambah durasinya pak, biar dia puas keliling tempat ini. Kamu ini bisa aja ngambil hati orang. Halo? Oh, sudah sampai ya tuan? Mobil warna putih? Keputusan saya tergantung dari pelayanan tour guide bapak. Jadi pastiin dia gak ngecewain saya hari ini. Oh, baik tuan. Siap. Oh my god. Dia orangnya, pak. Yang bener aja lah, pak. Ganti aja lah, pak, kliennya. Masalahnya saya itu kenal sama dia. Walah, ternyata kalian saling kenal. Dia itu anaknya Tuan Sin, pengusaha dari kota Sakura. Kan kamu kerja sama bapak, ya gak bisa ganti-ganti sesukamu lah. Dia itu maunya sama kamu. Lagian dia udah bayar paket VVIP loh. Kau tahu kan VVIP itu very very important person. Jadi kamu harus melayani dia dengan profesional. Lagian dia ganteng juga kok, anggap aja kalian tuh lagi ngedate. Udah ya, saya mau urus yang lain dulu. Pak, pak, gak bisa gitu dong pak. Pak, Oke. Nah, kalau tempat ini spot terakhir. Di atas sana ada kuil peninggalan bersejarah gitu. Wah, gak terasa waktu kita ternyata sudah habis ya. Jadi silahkan Anda bisa mengelilingi tempat ini sendiri ya, tuan muda. Aduh, senang sekali bisa menjadi tour guide Anda. Meskipun Anda sangat menyebalkan karena cuma diem saja dari tadi. Semoga harimu suram. Halo, pak. Tolong ya pak, karyawan ini dinasihati agar lebih ramah ke pengunjung. Jelasinnya cepet banget, gak paham saya. Kia, Kia, kamu apain klien VVIP kita? Kamu ini gimana sih? Dia marah-marah karena kamu jelasinnya kecepetan. Klien VVIP kita itu udah booking kamu seharian loh. Apa? Gak bisa dong pak. Lagian ngapain dia keliling tempat ini seharian? Apakah gak gempar tuh kaki? Udah, kamu tuh gak usah banyak protes. V, kamu lumayan loh hari ini. Dia bayar kamu mahal-mahal, jadi jangan kecewakan dia. Turuti aja lah apa yang dia minta meskipun itu agak aneh-aneh. Tapi pak, saya udah jelasin panjang lebar ke dia. Dia tuh emang sengaja ngulur-ngulur waktu. Padahal kan saya masih ada klien yang lain. Udah, fokus aja sama dia. Kan saya bilang fee kamu paling banyak. Nanti saya tambahin lagi deh biar kamu makin semangat. Turuti aja apa yang dia minta. Ya tapi pak, pak, pak. Ikut gue. Jangan harap lo bisa kabur dari gue. Hari ini gue pengunjung dan lo gue bayar buat jadi tour guide gue. Jadi lo harus turutin semua yang gue mau. Kalau enggak, gue bakal ngadu yang aneh-aneh ke atasan lo. Mana kacamata gue? Ini, silahkan tuan. Kira gue babu apa? Awas aja nanti. Menurut lo, apa yang menarik dari tempat ini? Kota ini kan ciri khasnya bunga sakura. Tapi entah kenapa tempat ini tuh kayak hidden game gitu. Jarang banget turis yang tahu.
Atasan gue tadi kan punya banyak tempat wisata. Tempat ini salah satunya yang gak rame. Padahal kalau dipikir-pikir, tempat ini gak kalah bagus loh dari yang lain. Kalau menurut gue kayaknya kurang dipromosi aja sih. Emangnya lo udah pernah masuk ke semua tempat wisata yang dia sampai bisa nyimpulin gitu? Hah? Kayaknya tour guide gue kurang pengalaman deh. Ya kalau gitu kenapa nggak Anda saja yang datang ke sana sendiri buat memastikan? Atau Anda juga bisa ke sana bareng adik angkat Anda yang katanya mau Anda ajak jalan itu, tuan muda. Daripada gangguin saya kerja di sini dan buang-buang waktu berharga Anda itu. Kan gue emang sengaja ngerjain lo. Lo kan tour guide. Harusnya tahu dong hal-hal kecil kayak gini. Gimana kalau klien lo bukan gue? Pasti lo kena mental. Klien gue kalau kesini yang ditanyain ya cuma tempat ini lah, bukan yang lain-lain. Emang orang gila mana yang nanyain pertanyaan gak jelas kayak gitu? Lah kok ngamuk? Mana ada tour guide galak? Gue bakal bilang ke atasan lo kalau lo udah memperlakukan pengunjung dengan sangat-sangat buruk. Nah udah, bilang aja. Mulai detik ini gue berhenti jadi tour guide. Kalau soal duit mah gue bisa minta ke nyokap gue. Bye. Mau kemana kamu? Jangan kira saya gak ngawasin kamu ya. Saya mau resign aja lah pak, gak kuat saya. Ayolah Kia, please. Bantuin saya kali ini aja. Saya naikin lagi Devi kamu. Saya gak untung gak apa-apa, yang penting dia puas dan mau jadi investor tempat itu. Ya. Nanti saya bantu juga promosiin kafe temenmu biar rame yang datang. Ya udahlah, saya gak tega sama bapak. Bagus, saya tunggu kabar baiknya ya. Soal promosi kafe, serahin semuanya sama saya. Saya jamin nanti sore pasti ramai yang datang. Awas aja kalau nggak ramai, bapak yang saya suruh ngabisin. Iya, saya borong nanti. Tuh kan, lo malah bisa kabur dari gue. Mau kemana? Udah, ikut aja. Sekarang 사랑도 잘못